Pemirsa, tidak cuma Kaesang, nama Mulyono juga dijual Bobby Nasution pada hari pertama kampanyenya di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya Kaesang Pangarep melakukan belusukan di Tangerang dan juga menggunakan jaket bertuliskan Putra Mulyono. Nama Mulyono kembali diperbincangkan. Usai Kaesang Pangarep melakukan belusukan di Tangerang dan menggunakan jaket bertuliskan Putra Mulyono. Kali ini giliran menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution, yang berulang kali menyebut nama Mulyono di hadapan para relawan saat berkampanye di Medan, Sumatera Utara. Bobby menjelaskan jika relawan, pasti Bobby merupakan keluarga Mulyono karena ketua dan pengurusnya masih merupakan saudara Bobby Nasution. Mulyono, kami di sini pasti Bobby lebih, ketuanya pun di sini. Tante Trila, istrinya udah ucok. Nah, jadi kurang lebih pasti Bobby ini kurang lebih isinya hampir-hampir keluarga Mulyono semua. Saat menemui relawan Jokowi Amin pada hari pertama kampanye, Bobby paparkan kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan menjadi fokus program kerjanya. Sementara, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi mengaku, hari pertama kampanye akan ke Tapanuli bagian selatan. Saat menemui pedagang di Pasar Bulu, Semarang, calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, berjanji akan melakukan pembenahan bahan pokok yang mengalami kenaikan. Para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli akibat kenaikan harga menjadi keluhan para pedagang. Hari pertama kampanye, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa, dan Hendar Pribadi melakukan pertemuan tertutup dengan pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah di Kota Semarang. Pertemuan membahas program-program yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Dari Semarang dan Medan, Tim Liputan melaporkan.